Assalamualaikum. Biaya bangun rumah satu lantai Solo. Kembali lagi di channel kami Titir Konstruksi. Sekarang ini kita lagi berada di pembangunan rumah dua lantai. Tapi yang kita bahas kali ini yaitu pembangunan biaya pembangunan rumah satu lantai. Di Titik Konstruksi sendiri kita beranjak di angka 3750 dengan spek untuk lantai itu granit 60x60, terus standar 3 kamar 2 kamar mandi ya teman-teman, nanti free kitchen set, terus shower, kloset duduk teman-teman. Itu beberapa bonus dari kita. Tapi balik lagi, kalau untuk di daerah tertentu, misal teman-teman ada di luar, misal di luar Jawa Tengah ya, kita pasti akan survei dulu, kita lihat dulu rata-rata berapa biayanya kalau di daerah teman-teman, jadi kita akan mengikuti. Kita menjual kualitas teman-teman, jadi spek sebagus apapun tapi pengerjaannya asal-asalan ya jadinya asal-asalan, tidak maksimal. Untuk itu teman-teman bisa cek profil kami di website titirkonstruksi.com. Di sana banyak profil kami seperti apa, teman-teman bisa lihat dan bisa menilai, sehingga besar harapan kami Titir Konstruksi menjadi salah satu referensi teman-teman untuk mencari pemborong atau kontraktor atau jasa arsitek ya. Oke, gitu dulu teman-teman. Insyaallah kita akan kembali lagi di video-video Titir Konstruksi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.